Coy, ada koros lagi. Ayo kita intip lagi koros. Semoga tidak kabur ya. Tuh, korosnya dia melihat ke sini. Koros lagi tidur. Ayo, kita deketain. Oke. Kuat gak ini? Supaya dia tidak kabur. Oke, pelan-pelan. Jangan kabur dulu. Oke, saya naik dulu ini. Buahnya cantik. Tuh, belum kelihatannya di kamera. Tapi mata saya sudah bisa melihat. Kita geser dulu pelan-pelan. Terhalang oleh ini. Ini menghalangi jalanku. Kita putuskan dulu. Putuskan dulu ya. Oke, maju. Maju. Wah. Belum kelihatan juga. Oke, kita zoom dulu. Takutnya dia kabur-kabur. Nah, ini kepalanya tuh. Tuh, kepalanya tuh. Ya. Oke. Kita maju lagi. Kita maju lagi. Semoga dia tidak kabur. Woi, mau kemana, hei? Wah, ini kelihatan tuh. Tuh, kelihatan dari atas tuh, jelas. Ini panjang. Tuh. Panjang, kecil. Ramping, tubuhnya itu ciri-ciri ular koros. Gak usah ditangkap ya. Kalau ditangkap, dia kabur. Kasihan, dia lagi istirahat. Kita ambil gambarnya saja ya. Lihatnya melet. Dia betah ya, padahal banyak semut di sini. Dia anteng, cuek. Melet. Itu layangan tegak tegakan hilang kelinglang ngapung lem asik nunggaran nahat. Ed mau kemana, diam, jangan kabur ya, cukup diam di sini, jangan kabur-kaburan, mau kemana. Ini daunnya menghalangi. Wey, kabur. Tuh, dia masih di pohon ini. Nah, ini menghalangi saja. Kita ikutin. Tuh, dia di atas. Ini, jadi ini pohon tumbang. Pohon pete, gede, tumbang. Kena angin. Tuh, dia merayap di pohon. Ini, di pete yang tumbang ini tuh. Jalan, jauh. Hei, tunggu, aduh, dia pandai sekali. Oh, tinggi ini. Tinggi. Tuh, dia jalan. Dia nyantainya di sini, pindah. Dia jalan. Hei, mau kemana, hei? Jauh, wih.